Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah wa bapak dan ibu-ibu, hadirin semuanya rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemberat kebaikan, dan semoga menjadi bekal di hari kiamat nanti. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pada kesempatan kultum malam hari ini saya akan membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Wa faradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa. Wa fihi lailatul khairun min alfi syahr, dan di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, poin yang pertama Rasul mengatakan atakum syahrul ramadhan syahrul mubarak, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan keberkahan, keberkahan di dalam ibadah dan keberkahan di dalam pahalanya, sehingga waktu di mana Allah masih memberikan kita umur di bulan Ramadhan adalah satu kenikmatan yang besar. Mungkin di bulan Ramadhan tahun lalu ada teman kita atau saudara atau keluarga yang masih sholat sama kita, masih sholat bareng kita, masih buka bareng, dan ternyata bulan Ramadan sekarang sudah tidak ada. Sehingga bentuk syukur kita, Rasul mengingatkan telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya, berkah di dalam apa? Ibadah, dan berkah di dalam pahala. Bukan cuma berkah aja, berkat juga banyak jemaah. Betul jemaah. Apa berkat? Berkat ya nasi jemaah. Ya, kalau di sini apa? Besek ya. Ya mungkinlah begitu. Jadi apa? Ya, kenapa? Karena kita tidak ada yang menjamin apakah umur kita itu sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Kita tidak ada yang jamin. Tidak ada yang menjamin. Kenapa? Karena kematian seseorang tidak mengenal usia. Ada yang dua hari mau Ramadan meninggal, ada yang celakaan, ada yang kebakaran, macam-macam jemaah. Dan kita pun tidak ada yang menjamin kalau kita akan ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Walaupun kita tetap berdoa semoga bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang, maka hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Barangkali ini adalah Ramadan terakhir. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan wa faradallahu alaikum siyamam, Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa. Siapa yang diwajibkan ini? Yang pertama seorang muslim. Ya, yang pertama syaratnya dia muslim. Berarti kalau non muslim ya enggak wajib. Ya, enggak wajib loh, enak tadi. Ya karena wajibnya dia bukan puasa, tapi masuk Islam. Ya, setelah masuk Islam baru puasa. Kemudian yang kedua setelah muslim, yang keduanya adalah balig, dewasa. Sudah dewasa,
kapan seorang itu dikatakan balik dewasa sehingga dia sudah diwajibkan puasa, yang kalau laki-laki itu sudah ihtilam atau laki-laki itu sudah keluar air maninya, maka dihitung dia sebagai seorang dewasa yang wajib untuk puasa Ramadan. Kalau perempuan sudah haid, maka dia wajib untuk berpuasa. Adapun yang ketiga, Allah mewajibkan puasa yang pertama seorang muslim, kemudian dia dewasa, yang ketiganya berakal. Jadi kalau orang gila itu yang enggak wajib. Bagaimana orang gila suruh puasa, cewek? Ya jam 7 sudah sarapan lagi, cewek. Ya. Maka yang ketiga adalah dia apa? Berakal. Gimana orang yang berakal itu? Ya dia nyambung. Kalau ditanya, Pak, hari ini puasa enggak, Pak? Main bola. Nah, itu kan enggak nyambung. Ditanya, Pak, puasa kok jawabannya main bola? Ini berarti apa? Enggak nyambung. Maka orang ini enggak wajib. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya, kewajiban puasa yang Allah wajibkan adalah di mana dia sehat. Ya, sehat. Loh, berarti kalau sakit enggak wajib puasa, Ustaz? Ya dilihat sakitnya. Nah, kalau cuma sakit panu doang, ya itu tetap puasa, jangan. Ya. Atau misalnya, Pak, kenapa jenengan enggak puasa? Saya sakit hati ini. Loh, sakit hati enggak masuk. Ya. Kenapa? Karena yang dimaksud sakit di sini yang sakit yang berat atau yang ya sulit diharapkan kesembuhannya, maka enggak masalah, tidak wajib. Kemudian yang kelima, kewajiban puasa yang Allah sebutkan, yang Allah wajibkan adalah tidak safar. Tidak dalam keadaan safar. Jadi kalau orang yang safar, ya dia boleh berbuka, boleh enggak puasa. Tapi bukan wajib harus berbuka, enggak, boleh. Silahkan kalau mau enggak puasa enggak apa-apa, atau kalau dia melanjutkan puasanya juga boleh. Ya. Maka ini diantara kewajiban syarat seorang yang Allah wajibkan puasa. Apa tadi yang pertama? Muslim, dewasa, berakal, sehat, dan tidak safar. Ya. Sehingga dengan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita. Kemudian yang terakhir, Rasul mengatakan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan, jemaah. Loh, kok Ustaz tahu? Ya tadi saya sebelum berangkat saya hitung dulu sih, jemaah. Jadi apa? Ya, lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Nah, sekarang umur kita itu kan enggak nyampe, bahkan jarang yang umur itu. Ada di sini yang umurnya 80 tahun, coba angkat tangan. Itu kan belum ada. Ini menunjukkan memang jarang. Kenapa umat Islam ini tidak seperti umat terdahulu? Umat terdahulu itu panjang umurnya. Ada yang ratusan tahun. Tetapi umat Islam ini kata Rasul mengatakan wa akmaru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu sekitar 60 tahun 70 tahun. Dan yang lewat dari umur tersebut jarang atau sedikit. Ya. Maka ini adalah keutamaan. Kenapa ada di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Ya. Sehingga keutamaan besar. Ya, maka kita gunakanlah waktu tersebut. Ya. Apalagi umur seorang sudah jarang waktu tersebut, waktu yang ya umur seorang itu ya tidak apa tidak seperti umat-umat yang sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat umurnya Nabi saja berapa tahun, jemaah? 63 tahun. Ya, itu umurnya Nabi. Makanya kalau jenengan itu umurnya sama seperti umurnya Nabi dan sekarang sudah 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari. Ini kayaknya jenengan makan itu enggak ada pantangan, jemaah. Boleh mau dimakan semua. Loh, kenapa tak 2 hari lagi? Itu kalau umurnya, Pak, umurnya sama seperti Nabi. Berarti kalau udah lewat dari itu sudah bonus. Ya, bonus pun ada batasnya. Nah, jadi gunakanlah keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Ini yang bisa kita sampaikan jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.